kami berpegang pada pembelaan kami yang pertama, ya, agar supaya majelis hakim dapat memberikan putusan bebas, ya, artinya menyatakan bahwa ini adalah perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana, onslaught, ya, onslaught van recht vervolging, ya, jadi bukan perbuatan pidana, karena ini adalah hutang-piutang, ya, hutang-piutang. Jadi hutang piutang ini adalah perbuatan pidana atau yang disebut dengan wan prestasi, okay, ya kan? Jadi itu, jadi kami tegaskan bahwa ini adalah bukan perbuatan pidana, ini hanya merupakan kesalahan karena tidak memiliki ketidakmampuan untuk membayar. Jadi ya kalau tidak memiliki kemampuan untuk tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ya, ya kembali lagi kepada pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 tentang Asasi Manusia, bahwa tidak ada satu orang pun dapat dipidana, ya, atau dapat dimasukkan dalam penjara, ya, hanya karena alasan ketidakmampuan bayar. Ya kan ada undang-undangnya, ya, sehingga tidak bisa orang dipidana atau dipenjara cuma karena ketidakmampuan bayar. Kalau karena ketidakmampuan bayar so, harus dipidana, oh banyak sekali yang harus dipenjara tuh, orang-orang yang tidak bayar utang kredit bank, ya kan, orang-orang yang pinjaman online juga tuh kan ada tuh yang tidak bayar tuh pinjol tuh. Ya, ya kan? Berarti JPU oh, antum nanya ya, ke KPU tadi ya, Bang. Koperasi-koperasi yang menyerahkan uang kepada apa pelaku usaha kecil itu kan banyak ya, yang tidak mampu bayar sampai hari ini. Terlebih ya kan, begitu banyak itu ya kan, pengusaha-pengusaha yang kasus terlibat BIBB juga. Ya kan banyak yang tidak mampu bayar sampai puluhan triliun. Ya itu juga tidak dipidana. Kenapa harus ini yang dipaksakan harus dipidana gitu kan? Karena ketidakmampuan bayar. Jadi ya kami sangat berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apalagi kan sekarang kan Jaksa Agung juga lagi menegaskan kepada jajarannya agar supaya hati-hati, ya kan, di dalam membuat pra penuntutan, tidak yang sembarang semua harus IP21. Kalau memang ada yang tidak terpenuhi atau kurang lengkap, ya harus artinya menyatakan ini P19. Kan. Kalau memang tidak juga terbukti, harusnya jaksa juga harus berani untuk menyatakan tuntutan bebas. Ya itu kan ada beritanya tuh yang disampaikan oleh Jaksa Agung Bapak Burhanuddin. Ya saya rasa itu ya saat ini luar biasa. Kami sangat mendukung ya kan kebijakan yang dilakukan Jaksa Agung tersebut. Apalagi sudah ada program apa restoratif justice. Ya kenapa tidak itu dulu ditempuh gitu kan? Gitu. Tapi yang apa namanya yang dialami oleh klien kami itu adalah perkara perdata, ya, karena PKPU, perkara pidana. Perkaranya